Sobat Bediler, jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Erival Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk Sobat Bediler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Kali ini kita akan mengulas spesifikasi tes akurasi dan full set dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat serat magazin blas manometer. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang ingin request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi, lalu klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erival. Oke, yuk langsung saja kita masuk ke detail videonya. Nah, jadi senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat serat plus magazin dan manometer ini memiliki panjang laras yaitu 60 cm dengan diameter 9 mm yang memiliki 9 alur dalam larasnya, terbuat dari baja pilihan ya. Lalu untuk tabung dari senapan angin ini memiliki double tabung ya. Nah, jadi terbuat dari bahan kuningan yang memiliki diameter 25 mm dengan ketebalan 2 mm ya. Lalu untuk tekanan anginnya bisa mencapai 2500 PSI. Untuk keunggulan dari tabung senapan angin ini yaitu bisa anti karat, anti pecah, dan tentunya bisa menampung angin lebih banyak. Nah, tentunya bisa mencapai 40 kali tembakan di power yang paling kuat ya. Nah, popor senapan angin ini terbuat dari kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur kuat, lembut, dan juga kokoh. Popor senapan angin ini tentunya berbeda dengan senapan yang lainnya yaitu memiliki plat serat ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya, sangat bagus sekali bukan? Nah, jadi gini. Lalu untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer. Nah, di sini yang terletak pada ujung tabung senapan yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan ya. Lalu untuk trigger dari senapan angin ini terbuat dari baja pilihan sehingga nyaman dan tentunya bisa digunakan di segala medan. Nah, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan magazin yang bisa mengisi kurang lebihnya 14 mimis. Jadi kalian tidak perlu memasukkan satu persatu mimis untuk menembak. Jadi ini untuk magazinnya nanti dipasang di bagian sini untuk bisa 14 mimis ya. Jadi kalian bisa langsung tembak dengan nyaman, tidak perlu memasukkan mimis satu persatu. Senapan angin ini sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang terbuat dari karet pilihan yang terletak pada belakang popor. Nah, senapan angin ini memang didesain khusus untuk kenyamanan dalam menembak di segala medan ya Sobat Bediler. Oke, yang kedua kita akan menguji akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat serat magazin plus manometer. Oke, yuk bagaimana hasilnya? Langsung saja kita akan simak video berikut ini. Halo Sobat Bediler, jumpa lagi bersama saya pastinya di Jaya Erival Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya berada di ruang outdoor. Dan kali ini saya ingin menguji tes akurasi dari senapan PCP Fusion 2560 double tabung coklat serat magazin plus manometer ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya sudah mengisi senapan ini angin sekitar 1500 PSI ya Sobat Bediler. Yuk kita coba, pertama-tama kita tarik grendelnya, kita masukkan mimisnya. Mimis ini dari Barakuda ya Sobat Bediler. Oke, kita kunci. Oh ya Sobat Bediler, kita mengujinya dua kali saja ya Sobat Bediler karena mendung bawahnya. Kita bidik ke 2, 1. Oke Sobat Bediler, kita coba ke yang terakhir. Masukkan mimis yang sama dan jarak antara senapan dan targetnya juga sama. Oke, kita kunci. Kita bidik 3, 2, 1. Oke, begitu saja Sobat Bediler tentang uji tes akurasi dari senapan PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat serat plus magazin plus manometer ya Sobat Bediler. Untuk video lebih lanjut bisa lanjut ke ruang indoor ya Sobat Bediler. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Bediler untuk uji akurasi dari senapan angin, tentunya mantap bukan?
Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas full set dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat serat magazin plus manometer. Nah, jadi yang pertama dari senapan angin ini saya akan memadukan yang pertama yaitu ada teleskop BSA Black Powder 39x4 EG ya. Jadi seperti ini tampilannya. Lalu nah, jadi seperti ini sangat sangat mewah bukan? Lalu ini untuk teleskopnya. Jadi teleskop ini memiliki banyak kelebihan, di antaranya yaitu bisa membidik sasaran pada saat malam hari dengan memiliki lensa yang sangat jernih. Nah, untuk yang kedua saya akan memadukan yaitu ada laser scope warna merah ya. Nah, ini kan tentunya bisa membidik sasaran dengan tepat. Jadi seperti tampilannya laser scope yang ini warna merah ya. Ketiga yaitu ada peredam Basnel HW100. Jadi seperti tampilannya. Ya. Nah, jadi ini untuk pemasangannya yaitu terletak pada depan laras ini ya. Nah, untuk fungsi dari peredam ini yaitu berfungsi untuk meredam suara dari senapan angin ini bisa mencapai 85% ya. Nah, mungkin itu beberapa aksesoris yang bisa dipadukan dengan senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat serat magazin plus manometer. Nah, dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung klasik coklat serat magazin plus manometer ini dibanderol dengan harga Rp2.400.000 serta sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti ada tali sandang, lalu ada peredam standar, mimis tester, dan tentunya sudah mendapatkan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin ya. Untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan angin dan harga full setnya bisa langsung klik link yang ada di description box ya. Oke, mungkin itu sedikit ulasan tes akurasi dan full set dari senapan angin ini. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Lalu sebelum meninggalkan video ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rifle. Oke, semoga bermanfaat. See you next time dan salam bediler.